Ustadz Adi Hidayat atau yang lebih populer dikenal dengan nama Waha, ikut memberikan hadiah spesial kepada Owan Boalemo, setelah resmi dinobatkan sebagai pemenang pertama di ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Waha, dikabarkan memberikan tiket umrah gratis kepada Owan Boalemo di bulan Ramadan ini. Tak hanya Wan saja, bahkan Ustadz Adi Hidayat juga memberikan tiket umrah gratis kepada kedua orang tua Wan Boalemo. Hadiah yang diberikan Ustadz Adi Hidayat kepada Owan Boalemo, sebagai rasa bangga dan kagum, atas keberhasilan Owan Boalemo menjadi juara pertama di DA6 Indosiar. Yang membuat Waha begitu takjub adalah, diam-diam ternyata Owan Boalemo juga merupakan seorang guru ngaji, sebelum menjadi peserta di DA Akademi 6 Indosiar. Waha terang-terangan mengatakan, bahwa dirinya juga sempat melihat beberapa video Owan Boalemo di media sosial, yang tengah melantunkan adzan dan Shalawat, dengan suara yang begitu merdu. Kabar ini pertama kali diketahui lewat pemberitaan di salah satu website ternama di tanah air yang kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun di media sosial. Terlihat, unggahan tersebut langsung diserbu oleh banyak netizen tanah air. Tak sedikit dari mereka terharu dengan perhatian waha kepada Wan Boalemo. Tercatat, unggahan tersebut sudah dikomentari dengan ribuan komentar dengan like mencapai ratusan ribu. Sebagaimana yang diketahui, Grand Final Dangdut Akademi 6 akhirnya telah usai digelar. Owan, Boalemo, berhasil keluar sebagai juara pertama. Pastinya ini jadi prestasi yang sangat membanggakan bagi Owan karena berhasil mengalahkan dua pesaingnya yakni Novia, Serang, di posisi kedua dan Madani, Serdang Bedagai. Bagi Owan, kemenangannya ini adalah kemenangan bagi keluarganya juga. Pasalnya memang Owen punya tujuan tersendiri apabila berhasil menjuarai Dangdut Akademi 6 yaitu ingin membiayai sekolah adiknya. Saya sangat bersyukur dan banyak makasih untuk yang sudah mendukung Owan, makasih untuk semuanya. Owan gak bisa berkata banyak hanya makasih yang bisa disampaikan, ungkap Owan saat ditemui di Studio 5 Indosiar. Daan Mogot, Jakarta Barat, 21.2, Rabu Malam. Saat ditanya lebih lanjut, sosok Owan yang memang piawai mengaji rupanya mengaku sebetulnya baru mengenal genre musik dangdut. Oleh karena itu, bermodal yakin serta suara yang merdu, usaha Owan untuk keluar sebagai juara tak sia-sia. "Aku kan kalau ngaji tuh dipraktekan langsung, nah kalau nyanyi didengar dulu, dan mungkin bisa dikatakan aku baru sekarang baru kenal musik dangdut. Sebetulnya, di 5 udah pernah daftar tapi nggak dapat, dan rejekinya di 6," ujarnya. Selain itu, Wan mengaku ketika gagal pada audisi Dangdut Akademi 5, dirinya terus berlatih agar bisa kembali mengikuti audisi selanjutnya. Secara otodidak, Wan mengasah kemampuan bernyanyinya lewat YouTube hingga pada akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang ini. Nyanyi belajar sendiri, dari YouTube. Jadi juara, gak pernah nyangka, tukasnya. Sebelumnya, Perlu kalian ketahui, Haryanto Tuna atau Owan Boalemo merupakan seorang nelayan yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang masih berusia 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi 6 Indosiar. Pemuda yang akrab di Sapawan itu lolos ke babak kompetisi hingga masuk grand final dangdut Indosiar. Amnah Ibu kandung Owan mengatakan, anaknya sebelum masuk DA 6, adalah seorang guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owan diberi undangan untuk memperebutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Owan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Owan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Owan berduet dengan Lady Rara Juara Dua Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Atas semua kegigihan dan kerja kerasnya itu, Owan kini berhasil mewujudkan cita-citanya, menjadi sang juara di ajang dangdut paling bergengsi di tanah air, yakni di Akademi 6 Indosiar.